para pecinta channel Kubra TV dimanapun Anda berada, pada hari ini kita dipertemukan silaturahmi perkembangan teknologi informasi di era digital, yaitu solusi mudah raih penghasilan lewat HP tanpa modal gratis, yaitu di aplikasi Fitu. Adakan pertemuan di kantor desa Kubu, di aula kantor desa Kubu yang disponsori oleh kepala desa Kubu, Bapak Hermawan Zahid. Perkenalkan kepada para pemirsa sekalian, pada hari ini pertemuan yang diadakan di aula kantor desa Kubu yang dihadiri Fitup, yaitu Bapak Suprapto, perwakilan leader Platinum Fitup, Bapak Muhammad Nurdin, Monifator leader Fitup, Bapak Ustadz Amin, perwakilan leader Silver V YouTube, dan Bapak Ari, perwakilan dari Bronze Fitup. Dan para hadirin yang ikut serta dalam pertemuan kali ini, nanti kita mendengar pemaparan dari bapak-bapak untuk mendengar lebih mudah lagi tentang kita aplikasi Fitup. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin, kami tinggal di Pontianak, dan kebetulan di sebelah kiri kami beliau dari Sambas, ya, Kades Sambas, Kecamatan Gali, ya, beliau dari sana. Alhamdulillah menyempatkan diri sesibuk-sibuknya di pemerintahan, alhamdulillah bisa berkunjung di tempat yang luar biasa. Bahasa kita ini lumayan jauh gitu kan, tapi alhamdulillah bisa sempat beliau. Dan ada sebelah kanan Pak Kades, beliau adalah Pak Suprapto, beliau dari Bengkayang, ya, Kecamatan 17 yang dulunya Sambuledo. Dan sampingnya lagi itu ada Ustadz Amin, beliau dari Pontianak. Nah, ini HP kita gunakan paling buat searching, menggunakan WA, chattingan, ataupun di IG, Facebook. Mohon maaf, yang ada adalah sering menghabiskan kuota, betul tidak? Kita beli memang tidak seberapa, tetapi bagaimana alangkah baiknya HP kita bisa menghasilkan uang, itu jauh lebih banyak bermanfaat. Jangan sampai HP ini jadi aset kita yang setiap bulannya habis untuk menguatkan kuota saja ataupun buat telepon saja. Ini sangat rugi. Nonton iklannya kalau yang berbentuk video hanya durasinya 15 detik. Seperti itu kalau kita jalannya secara rutin, ini bisa menghasilkan yang namanya dalam 5 tahun itu per hari bisa dapatkan 5 juta. Kok bisa banyak itu? MC-nya saja itu bayaran mahal. Contohlah seperti Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan jadi MC. Betul tidak? Televisi bisa membayar Raffi Ahmad ini, mohon maaf, jutaan rupiah. Raffi Ahmad hidupnya mewah, punya mobil-mobil mewah, betul tidak? Nah, itu dari mana dia bisa hidup? Dari televisi yang manggil. Televisi dari mana bisa hidup? Dari iklan. Kita dapat bagi hasil dari yang punya pemasang iklan.